banyak hal yang aku dapatin dan bisa aku petik selama sama kamu. Bahwa emang cinta yang sebenarnya itu emang gak harus pandang fisik. Apa yang aku rasain itu bakal aku jawab di lagu aku nanti, yang aku rasain sebenarnya sama kamu. Dia tuh gak pernah segila apa yang sekarang yang dia lakuin ini ya. Maksudnya kayak dia dulu anak itu kayak kalem, kayak biasa-biasa aja. Nah sekarang semenjak putus dari gue tuh kayak semakin gila, kayak semakin banyak apa yang dia buat kayak gitu lah. Pokoknya kayak semakin apa ya, pedean lah dia. Nah, semenjak juga lagunya udah trending apa segala macam, dia udah kayak apa ya, kepedean gitu loh. Ya tanggapan gue sendiri sih, maksudnya kalau misalnya lo sekarang udah seperti kayak gini, ya merendah lah, jangan kayak bikin menjadi itu sih. Ya maksudnya ya udah jadi seperti kayak kayak dulu, bukan apa yang sekarang orang bilang kayak gini. Kamu mungkin mungkin niatnya pengen menghibur ya, tapi mungkin ada cara lain kah atau apa itu buat kamu menghibur orang-orang banyak yang gak harus kamu mempermalukan diri kamu sendiri. Ya orang terhibur sih, tapi jadinya kayak gimana gitu. Terima kasih.